Ini yang cukup tenang, berisik untuk menang. Sampai satu, dua, tiga, harus sedikit sentuhan. Yes, manjat Ninang, Ninang. Pulang merokasi bangkat coba pondasi baru. Masih belum tajam. Serius, keras. Dengan satu pondasi baru coba perhatikan. Masih Siti, berbahaya. Lepas kembali, coy, coy. Warus. Untuk akselerasi daripada Warus. Zina kembali, kita lihat apa yang terjadi. Warus. Optimal. Apa yang terjadi? Lagi ke belakang, cor. Lagi-lagi, masih ribau. Coba kita lihat. Yo, main kendar. Ya, baik. Sesudah di malam raya kembali bangkit daripada keturunan singa, berlanjutlah ke pertandingan set keempat. Poin kembali menjadi satu sama. Kepada para penonton yang berada di dalam masjid, segera keluar di istana negara. Oleh rekan-rekan panitia di steril. Baik, serangan kembali kita lihat mana poin kembali bertambah menjadi dua sama. Di mana serangan-serangan meroket daripada rekan-rekan anak-anak alam raya. Lepas kembali satu passing raya. Lepas kembali satu passingnya begitu menarik. Yes. Lagi-lagi. Satu poin. 3-2. Wajimal sudah tampak kepanasan, konsentrasi maksimal. Zimal spot. Lepas angkat coba pondasi baru. Masih belum tajam. Satu poin. 3-1. Baik, kepanasan kembali kembali. 1-2-3 tuai alam raya kembali mencoba merosot di posisi terbaik. Agus Sedati untuk membayangkan kita lawan. Lagi-lagi. Coba kembali kita lihat. Satu kembali yang berdamar merokat dari belakang dengan gaya bola. Kidal. 1 poin kembali bertambah nampaknya 4-3. Oki Damar. Sekudang prestasi diraih daripada pemain sebelum badak Proliga Indonesia. Lepas kembali kita lihat apa yang terjadi. Coba kembali dari para satu nyawa Saputra. Poin kembali bertambah 5-3. Baik, 5-3 nampaknya kembali nomor 7 bergerak mundur ke belakang. Dengan resim yang cukup tenang. 1-2-3 dimbas. Zina di tengah lawan. Coba pendasi, oke. Keluar nampaknya 1-2 baik kembali. Poin-poin bertambah berjibaku. 4-5. Harus bekerja keras maksimal. Di bawah satu tekanan-tekanan bocah Raja Jengkol menekan. Lewat gaya yang cukup sempurna alam raya. Cukup tenang. Sebelum sentuhan daripada Agudal Sebutra. Poin kembali bertambah menjadi 6-4. Perhatikan saat. Di bawah 1-2-3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Bergerak kembali nomor 3. 1-2-3 Warus.
Ujang Jojo. Jocali kembali ke mana ini kali. Penek kembali kita lihat tempat terjadi 8-7. Baik dong balik 4-7 perhatikan satu kembali satu jocali kon. Jangan salah nyebut kon. Sentrasi berbahaya. Lepas kembali coy. Warus kembali tim Kai Kota Cirebon Indonesia. Satu poin kembali kita lihat apa yang terjadi nampaknya perhatikan saat di mana satu tekanan kembali berjibaku 5. Baik 5-7 bagaimana Bos Aming 3R. Passing. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi satu poin kembali beratis. 6-7. Baik 6-7 nampaknya. Kembali kita lihat apa yang di mana satu berjibaku dari dalam raya mencoba menekan. Lewat satu akselerasi nomor 9. Korek. Lepas. Ujang Jojo segudang prestasi. Bola sudah tampaknya dari atas net namun tidak kalah menarik. Membolak balikan tangan di atas angkasa. Sehingga satu poin kembali. Kon. Konsentrasi berbahaya. Memang. Satu kembali daripada Warus memang luar biasa namanya Warus. 7-8. Bergerak kembali si tangan hantu secepat kilat Sadi Dustin. Berebut kembali surat Deli angkat tinggi Ujang Jojo. Oki Damar si tangan tidak beracun. Baik kembali kita lihat pada mata kelapangan. 9-7 kembali kita lihat apa terjadi. Bergerak kembali Ujang Jojo. Angkat. Ninang. Oi. Lagi-lagi Ninang. Oi. Pulang meroket dari si bocah luar biasa. Dan kembali kita lihat dan sehingga leading beberapa poin. 7-10. Poin. 11-8. Bergerak kembali nomor punggung Agung Seganti. Dengan risip atau dipencung penarik ke sana Deddy angkat ini Deddy. Ayo. Bulan melontar kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu Deli. Lagi-lagi Ujo. Ujo sempurna kembali mencoba menerobos sang lawan. Poin kembali bertambah 12-8. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi 12-8. Nomor punggung 2 lakukan. Dorong kembali kita lihat apa yang terjadi. Cet. Cukup tenang. Lewat satu akselerasi daripada si bocah asal Kalimantan luar biasa. Deddy kembali menghempaskan satu bulan tajam kembali meroket. Ledakan 9-12. Baik 9-12 nampaknya timang-timang. Seperti anak panah kembali melesat daripada wailah. Lagi ke belakang cocol. Ninang. Sedikit sentuhan daripada sudah Ajis BC. Di mana pergerakan tidak boleh terbaca oleh lawan. Poin kembali 13-9. Bergerak kembali kita lihat apa yang terjadi. Zimal kembali kita lihat. 1-2-3 harus. Sedikit sentuhan. Yes. Manja kembali daripada si tangan secepat kilat atau tangan hantu. Nampaknya satu poin kembali bergeser di poin. 10-13. Babang ganteng bergerak yes. Kembali Dimas. Terpeleset kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu keluarga ini merupakan pemain poin dan tadi adik kandung daripada Dimas Bintang Saputra juga bermain bersama Randau Ege. 14-10, bekerja keras. Dengan cukup kita lihat apa yang terjadi, Bansos. Lagi ke belakang, kita lihat Gramedan. Poin, 15-10. Bergerak kembali, sebalik dasing lagi kembali Dimas sebentar siapa di sana. Oki Damar, dengan tangan kidalnya kita lihat apa yang terjadi. Cukup tenang, lewat satu akselerasi daripada Warus. Zina kembali kita lihat apa yang terjadi. Warus loncat Deddy dari belakang luar biasa bola cukup menarik. Sehingga satu poin kembali bertambah menjadi 11-15. Cukup tenang. Kita lihat apa yang terjadi dari belakang. Sampai perlu kita tahu. 15-15. Tadi kali sabar kali di beret.
Baik, sudah kembali kita lihat pada lapangan namanya 12 17 17 12. Lepas kembali berbahaya 1 2 3 angka di selebar sana. Cuy. Keluar roket dari Perseruarus. Sehingga satu peruntungan saat kembali coba diberikan kepada alam raya 13 17. Baik 13 17 nampaknya di mana satu pergerakan daripada nomor 9 bergerak mundur ke belakang. Satu Deli angka tinggi Priasi. Berjalan waktu sekat tapi nyempat dari belakang ternyata belum berikan ke lapangan. Poin 18-13. 5 poin ketinggalan menjadi patok ukuran. Bagaimana kembali dengan gaya cukup menarik. 1-2-3 Wis Angel. Lagi-lagi Cui Cui. Terus kembali loncatan dari belakang dengan sedikit sentuhan jari-jari manis. Bagaimana kembali dengan poin kembali bertambah menjadi 14-18. Natskal 1-2-3 Aleh. Lepas kembali Cina di tangan lawan kembali mencoba pendasi baru. Lagi-lagi Primo Natskal Zinaf. Kembali 1-2-3 angka tinggi cocor. Lima sedikit berbahaya kembali mencoba mengincar lawan angka tinggi ke belakang cocor. Lagi-lagi masih Primo coba kita lihat. Yo. Kurang lalu 15-18 lini 3 poin menjadi ukuran dari mana rekan-rekan alam raya tertinggal cukup jauh. 15-18 lepas kembali kita lihat menarik kembali lagi-lagi satu kembali luar nampaknya satu poin kembali bergeser menjadi 19-15 19-15 kita lihat apa terjadi lepas berbahaya kembali mencoba main sasaran lawan satu poin kembali bertambah menjadi 20-15 dibawah kembali dipindah dengan poin 20-15 yang kupon mana ya saudara. Lepas kembali kita lihat Dina Saputra kembali menyampar luar biasa. Dan ternyata terpeleset satu poin kembali bertambah menjadi 16-20 sehingga leading 4 poin. Bergerak kembali rambut ikat Warus. Lepas Warus Acis Ujang cocok Sunan. Sehingga sentuhan kembali mencoba merasa di posisi terbaik. Sentuhan kembali cinta kita lawan kembali mencoba terobosan terbaru. Primo baik kembali kita lihat apa yang terjadi saat ibarat satu peratus 17-20 bergerak lagi-lagi poin 21-17 28 suruh kita asik lagi pemain yang satu ini siapa di sana kembali luar biasa Sunan yeay. Arsel menggebrakkan tangan itu sang gasal sehingga peruntungan saat kembali menjadi patokan rekan-rekan dari alam raya kota Kupat Kepot Panawangan 18-21 cocor Najong Angin yo mencatat manja dari persi bocor luar biasa si anak muda bertalenta nomor 4 tidak senyum sedikit pun siapa di sana kalau bukan saudara Zima sedikit cimal apa yang terjadi luar biasa pemain lolos luar biasa di belakang alam bayar cukup tenang Deli sambil biru ujang cocok mampu lancar kembali berangkat bagaimana dengan poin kembali bertambah bisa di 23-19 lampu kuning sudah mulai berkering yas kembali lampu kuning sudah mulai terlihat nyala lempar oke lempar cukup deras dengan cukup pendasi lalu coba berada
masih Siti utamanya. Wajah kembali daripada pemain timnas Indonesia dengan Charcon. Wajah kembali daripada pemain timnas Indonesia dengan Charcon. Poin 23 utamanya kembali dari aku. Poin 20-23. Yas kembali kita lihat apa yang terjadi. Kon. Yas. Perpoleset. Ningnan. Gundawan Saputra terjun si otot tulang wajah. Satu cengkraman bola merau. 24 20. Cukup tenang. Coba mendasi dari bola. Yes. Satu poin kembali kita lihat apa yang terjadi. 21-24 kembali gerakan daripada bocah alam berayam. 21-24 lepas berbayang kembali mencoba. Mas. Oh masuk. 25-21 game point. Sejumlah terima kasih banyak kembali kepada pemain tampaknya. Konsentrasi. Satu poin untuk pertandingan selanjutnya.